nih? Hari ini kita mau bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai. Oh sorry, bukan uang tunai. Oh lebih besar dari itu. Oke, voucher belanja. Ratusan ribu rupiah. Wow, kita juga membagi-bagi hadiah. Ada apa hadiahnya? Mesin cuci. Ini mesin cuci nih. Yeay. Gila, ini keren banget. Selain mesin cuci ada apa lagi? Rice cooker. Dispenser, kemudian. Dan juga speaker aktif. Oh, masyarakat di Lampung Selatan, di Kalianda itu seneng banget ke Tokopedia bolak-balik beli produk-produk di sini, terutama produk SARP. Karena kalau produk SAP itu pertama service, after sales service-nya lebih jelas. Oh, ada itunya ya, ya after sales service-nya ya. Bantu toko banget. Jadi ya, kita kalau ada komplain-komplain dari konsumen, orang SAP-nya langsung datang dan ada di wilayah sekitar Kalianda. Jadi okay, cepat pelayanannya. Jadi konsumennya nggak perlu langsung ke Tokopedia, jadi langsung di-handle ke orang SAP-nya. Jadi kita cuma jualan-jualan-jualan aja. Oke. Ini Bu, tadi beli berapa Bu? Tuh guys, pokoknya kalau 1.500.000 dapatnya dua kuponnya seperti ini. Nah, kelihatan ya, tahan, ini bisa di zoom. Kemudian setelah ditulis, diisi data, Ibu bisa masukin langsung. Jangan lupa Ibu baca bismillah. Karena beli apa tadi beli apa 2 juta? TV. Wow. Berapa inch? 2. Kenapa milih Sharp? Udah cinta mati dengan Sharp, Ibu tipikal setia. Iya, harusnya gitu, jangan pindah ke lain hati. Ya, ini saya udah latih sama kayak saya. sebentar, tahan. Biar Ibu pelan-pelan, Bu. Pelan, Bu. Biar bismillah, saya doain. Semoga dapat mesin cuci yang harganya fantastis ya, Bu ya. Amin. Wah, amin. Terima kasih, Bu ya. Silakan. Kenapa produk SAP lebih bagus dan lebih unggul dari produk lain? Pastinya satu pelayanan, yang kedua servisnya ada di mana-mana, tiga awet pastinya. Nah, betul banget ya. Garansi lama, berarti kita tahu dong kita punya produk pasti lama rusaknya, pasti nggak rusak banget. Pastinya. Iya, betul banget. Betul. Tentang mesin cuci Mega Moch itu kan ada level air, tulisan cuci otomatis tekan 3 detik. Ya. Itu perlu dipencet enggak untuk cuci normal? Mana ini masuk mana ini, tombolnya? Ini keunggulan dari mesin cuci SAP ini sendiri, dia ya, kan ada level airnya. Level air iya, ya? Iya, level okay, air ini. Jadi kalau tegangan dorongan air rendah, kita ya, bisa atur levelnya. Oh, jadi hemat air. Iya, dengan yang tadi level 3, ya walaupun levelnya rendah, dia tetap bisa bekerja. Oke. Canggih banget ya. Jadi irit air, irit listrik, listriknya dibayarin setahun. Benar sekali. Luar biasa. Aduh.